Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Ibnu Abdillah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang ya, siang hari ini kita dipertemukan lagi di kesempatan yang berbeda ya. Hari ini sudah masuk ke kalau saya ketiga Ramadan nih. Ini ada sebagian yang empat Ramadan ya hari ini. Ya. Baik, tidak menjadi masalah. Baik yang hari ini berada di 4 ataupun di 3 Ramadan. Dan insya Allah semuanya pada dalam kondisi sehat walafiat. Termasuk Juanda ini, teman setia saya nih di kuliah mikrokontroleran. Bisa jadi di mata kuliah yang lain juga ya Juanda. Baik, terima kasih untuk yang sudah berkenan menemani saya di kesempatan pagi, siang hari ini ya. Saya kok ingat-ingatnya pagi terus nih. Walaupun sudah siang. Baik, ada ntar. Ini kalau saya tidak ini nih. Ada akobah sini juga ya. Benar ya akobah. Akobah, asabam, maaf. Razak ya. Abdul Razak. Baik. Tampaknya sudah mengumpul ya Abdul Razak ya ini ya. Saya sudah berikan nilai ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan apa namanya tugasnya. Saya sudah memberikan penugasan di pertemuan sebelumnya walaupun tidak persis di hari itu karena sudah bergeser beberapa hari kemarin, jadi saya juga memberikan kesempatan untuk mengumpulkannya sampai dengan tanggal 12 kalau tidak salah. Dan seingat saya itu baru 3 atau 4 orang yang sudah mengumpulkan atau mengirimkannya lewat email dan langsung sudah saya berikan nilai biar saya tidak lupa. Karena kalau misalkan ditunda-tunda nunggu semuanya dulu nanti ada yang kelewat. Pada saat nanti terakhir-terakhir ada yang protes, Pak nilainya kenapa belum ada? Padahal sudah mengumpulkan. Jadi kan saya repot lagi nanti nyari dia mengumpulkan tanggal berapa, filenya mana, itu agak repot. Jadi sekarang sekalian, kalau sudah ada yang mengumpulkan, ada notifikasi emailnya, langsung saya berikan nilainya di aplikasi penilaian online. Saya kurang tahu, bisa jadi rekan-rekan sekalian itu bisa tidak bisa langsung melihat nilainya ya? Ya, Juanda ya. Karena biasanya kalau belum dipublish ke prodi atau dikirim ke prodi itu nilai itu tidak bisa dilihat. Mungkin nanti harusnya saya sarankan juga kalau bisa sih nilai itu karena ada nilai harian, ya ada nilai harian, ada nilai apa tugas kelompok, ada nilai tugas mandiri. Itu sebaiknya bisa dilihat secara real kapanpun oleh mahasiswa, tidak harus dikumpulkan dulu ke prodi gitu karena itu agak merepotkan. Merepotkan maksud saya nanti kalau misalkan ada yang tidak dinilai padahal sudah mengumpulkan tugasnya, itu yang jadi masalahnya nanti. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Saya coba share screen dulu ya. Saya share show dulu. Di background belakang saya mungkin sudah terlihat ya materi kita hari ini. Tapi saya coba share screen. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Di pertemuan ke-6 ini sebenarnya sudah menjelang UTS. Bisa jadi nanti pekan depan itu sudah ada, atau dalam pekan ini ya, atau dalam minggu ini, itu akan ada pengumuman dari prodi bahwa yang sudah pertemuannya 6 atau 7, itu silakan UTS. Kita kan baru yang ke-6 hari ini ya. Kalau di jadwal yang lama-lama, itu kalau tidak salah pertemuan ke-7 itu sudah boleh UTS. Tapi kalau misalkannya pun tidak, nanti kita tunda saja di pertemuan ke-8 misalkan tesnya ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita sudah masuk ke bagian ketiga dari sistem input-output yang ada di mikrokontroler atau MIG328. Dan dalam hal ini kita menggunakan Arduino Uno yang tergabung atau terjadikan satu modul bersama dengan master micro Arduino board-nya. Jadi di modul yang kita punya atau lab punya, bukan kita yang lab yang punya, lab digital itu sudah ada sekian 9 sampai 8 modul itu. Kemudian nanti sudah saya tawarkan ke rekan-rekan sekalian untuk nanti yang mau praktikum di kampus ya, kampus Sultan Adam terutama saya ada di situ. Nanti bisa datang ke sana janjian jam berapa, hari apa, nanti kita setiapkan tempatnya. Nanti kalau misalkan saya kebetulan tidak ada pekerjaan atau tidak ada tugas yang lain, itu saya bisa dampingi. Kalaupun tidak, nanti silakan bisa dipraktekkan sendiri ya, modulnya ada. Nanti saya hanya minta hati-hati saja, karena itu sekali lagi modul
terbatas di kita, dan untuk powernya karena dia apa namanya dikoneksikan secara manual, bisa jadi nanti saya pasangkan dulu powernya untuk yang ke master micro Arduino boardnya ke Arduino Uno-nya, untuk nanti biar menghindari hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan display, lalu USB portnya saya kira tidak masalah, tinggal ditancap saja langsung, tidak ada, tidak akan kebalik lah istilahnya, seperti itu ya. Sebentar, mohon maaf kalau ada suara bayi atau suara anak kecil ya di sini teriak-teriak nih, karena saya berada di rumah hari ini, tidak berada di kampus. Kalau misalkan ada suara gerinda, ada suara mobil lewat atau sepeda motor lewat di jalan. Kita lanjut ya. Kita coba lihat dulu materi-materi kita yang lalu. Kita sudah mencari tahu dan juga mengenali mikrokontroler itu apa, kemudian komponennya apa saja, kira-kira nanti programnya pakai apa, perkembangannya sekarang itu seperti apa, yang kita punya ataupun kampus atau lab punya itu seperti apa, kita juga sudah bahas software yang kita gunakan nantinya apa, bahasa yang digunakan bahasa apa, bahasa C, bahasa PHP atau bahasa yang lain ya. Nah, kita sebetulnya di kesempatan yang ini ya, di mikrokontroler di semester ini itu kita masih menggunakan Arduino series ya, dan bahasa pemrograman kebetulan yang digunakan untuk memprogramnya adalah bahasa C. Nah, dulu waktu sudah saya sampaikan juga di awal-awal tahun 2004 kalau tidak salah 2005 itu kita masih menggunakan bahasa assembly atau bahasa rakitan ya. Jadi ini mata kuliahnya bahasa rakitan dan bahasa, atau saya dulu nyebutnya bahasa assembly ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu untuk mikrokontroler yang digunakan adalah yang 89C51, 89C52, 89S51, 89S52. Nah, itu yang dulu kita gunakan. Setelah berkembang, kita sudah mulai menggunakan bahasa C, dan bahasa yang C yang sekarang itu sudah jauh lebih enak ya, atau lebih nyaman atau lebih gampang dipraktekkan daripada bahasa C yang dulu-dulu. Karena bahasa C yang awal-awal itu juga mungkin kalau yang sudah biasa terbiasa dengan bahasa C yang itu ya, dengan bahasa yang sekarang itu sudah keenakan istilah saya ya, gitu ya, sudah wah enak sekali. Nah, tapi yang jadi persoalan sekarang karena ini adalah open source dan banyak sekali beredar di luar-luar sana gitu ya. Ini ada hardware-nya ini, koneksinya seperti ini, nanti programnya seperti ini. Kadang-kadang nih mahasiswa, mohon maaf ya, tinggal-tinggal search di Google, kemudian download programnya, kemudian coba di ini kan, di upload atau di downloadkan ke mikrokontrolnya. Kemudian kalau misalkan bermasalah, terus bingung. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalkan perilaku copy paste-nya itu terlalu apa ya? Terlalu banyak digunakan. Jadi copy paste itu sebenarnya bagus juga. Kalau misalkan saya lagi ngetik apa gitu kan, copy paste juga. Kalau saya harus satu-satu mengetik itu kan terlalu panjang. Kalau saya biasanya ngetiknya, kalau misalkan hal yang sama yang saya ganti semuanya tinggal saya find, replace, jadi gitu. Kalau saya atau copy paste, kalau misalkan tidak ingin ada yang salah dari kata yang sebelumnya di copy di paste gitu. Tapi copy paste yang dalam artian yang ini ya, yang positif. Kalau copy paste seperti yang tadi itu, asal comot saja. Bahkan skripsi juga copy paste itu kadang-kadang. Saya tadi pagi masih memeriksa satu skripsi. Kita tidak perlu menyebutkan siapa ya. Kalau dideteksi sih itu kayaknya dari apa namanya, tulisan orang lain copy paste sih. Sudah saya apa namanya, wanti-wanti juga untuk tidak copy paste. Baik. Ada yang baru masuk ya, karena baru terdengar recording in progress-nya di situ. Baik, kita lanjut dulu. Si apa tadi? Rozak ya. Ada yang mungkin mau disampaikan? Belum ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, di pertemuan yang keempat kita sudah masuk ke IO-nya si microcontroller. Nah, kalau misalkan beli PC atau beli si laptop ya, biasanya gitu kan kita mengenali IO-nya di tempat kita itu apa.
Kalau di laptop misalkan ada USB portnya, ada displaynya ya, ada keyboardnya, ada touchpad ya namanya ya, touchpadnya, ada finger scannernya, ada misalkan kameranya, nah, itu kan sistem outputnya. Mungkin sudah belajar ya di apa PTI ya atau di mana itu mata kuliahnya saya tidak hafal. Kemudian ada lagi nanti input powernya. Nah, kemudian ada lagi display outnya. Nah, itu yang ada yang pakai misalkan USB C Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 misalkan. Itu untuk keperluan transfer data super cepat ya. Ini sekarang di samping saya ada truk lewat. Ada terdengar suaranya. Kalau di saya tidak hanya suaranya, bau asapnya juga tercium oleh saya. Dan tidak lama dia lewat sini. Baik, kemudian kita menggunakan master micro Arduino tadi sudah disebutkan ya, dan apa namanya itu yang akan kita gunakan dan akan saya contohkan juga nanti di apa namanya di karena saya berada di samping gudang juga rumahnya. Jadi kalau misalkan ada di samping rumah itu truk masuk dan keluar, tidak hanya suaranya kadang-kadang asap. Ya, baik, maaf. Nah, di pertemuan yang lalu, di pertemuan ke-5 ya, kita sudah masuk ke bagaimana memprogram LED dan juga defense mechanism. Di LED-nya ini di pertemuan juga sudah pernah diperlihatkan atau disinggung sekilas, kemudian di pertemuan yang lalu sudah di apa ya diperdalam lagi sampai kemudian masuk ke display segment segment. Display segment segment itu sekali lagi sudah sering rekan-rekan sekalian lihat itu di bisa jadi di musola ya kalau yang lama-lama ya kalau yang musola-musola sekarang mereka sudah menggunakan LED atau display TV berupa TV ada komputer mininya yang kemudian itu bisa menampilkan jadwal sholat foto dan lain-lain. Kalau yang sebelumnya itu kan yang sebelum menggunakan TV ya. Itu kan masih menggunakan display dot matrix ya. Dan itu kira-kira masih banyak juga. Sebelumnya lagi itu masih menggunakan display segment-segment untuk tampilan misalkan waktu sholat atau waktu imsak ataupun nanti waktu waktu yang lain ya, tanggal misalkan. Nah, kita sudah sampai sana ya di pertemuan yang lalu tanggal 29 Maret. Nah, hari ini di bulan Ramadan ini kita akan coba masuk ke bagaimana membuat program atau bagaimana nanti menampilkan angka-angka di display segment yang jumlahnya 4 digit kemarin karena ada asap ya. Saya sudah beri pas. Sebenarnya maklum ya kalau pakai angin seperti ini, tapi ternyata bau asapnya cukup menyengat ya di samping saya. Baik, kalau misalkan kemarin kita sudah membuat program yang bisa menampilkan angka di salah satu digit display segmen-segmennya. Baik itu di digit 1 ataupun di digit 2, 3, 4 ya. Kemarin kita kalau tidak salah praktekkan di digit 1. Dan angka yang ditampilkan adalah angka 9 sampai angka 0. Maka itu yang jadi pertanyaan bagaimana membuat tampilan keempat digitnya itu bisa nyala semuanya. Karena kalau misalkan kita mengoperasikan kalkulator ya, kalkulator yang jadul, kalkulator yang dijual di pasaran, atau istilah orang-orang itu kalkulator sayur gitu. Sebenarnya kalau di apa namanya di luar sana itu kan masih banyak digunakan yang model segmen-segmen ini. Tapi model segmen-segmen yang menggunakan tidak menggunakan display segmen-segmen tapi menggunakan LCD. Jadi LCD yang tampilannya segmen-segmen. Nanti kan ada juga LCD yang tampilannya dot matrix. Ada lagi nanti LCD yang tampilannya apa namanya ya titiknya itu banyak apa sih namanya. Bukan lagi dot matrix biasa ya, dot matrixnya sudah high resolution istilahnya ya. Nah kalkulator sayur tadi kita boleh sebut kalkulator sayur itu kalkulator yang biasa yang bisa menghitung tambah kurang bagi dan mungkin persen-persen ya. Itu biasanya kalau kita ketik angka 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya dia bisa menampilkan angka itu secara berjajar gitu. Kalau kita ketik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, nanti akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata itu pada kenyataannya di programnya, itu tidak bisa ditampilkan secara apa bersamaan seperti itu. Karena yang pertama itu nanti akan memboroskan port dari
atau jumlah kaki yang dipakai di mikrokontrolernya. Karenanya nanti akan ada proses yang kita namakan atau kita sebut atau yang umum biasanya, bukan saya yang ramai, yang umum dinamakan di luar sana itu adalah proses scanning. Jadi yang kita lakukan adalah menyalakan itu secara bergantian, tapi nanti dengan frekuensi atau dengan jeda waktu yang cukup cepat ya, sehingga nanti mata kita tidak bisa mendeteksi proses pergantian penyalaannya tadi. Ingat ya, kata-katanya proses pergantian penyalaan. Atau menyalakannya secara bergantian. Nah, proses menyalakan secara bergantian itu yang nanti akan kita buat secara cepat sehingga mata kita itu tidak bisa melihat. Nah, kalau misalkan ada yang nanti mengameranya atau merekamnya menggunakan kamera yang shutter speed-nya cukup cepat ya, itu nanti bisa kelihatan. Misalkan dia menggunakan frame per second-nya sampai 120 atau 60 saja, itu nanti akan bisa terlihat bahwa display second-second itu dinyalakan secara bergantian, tidak secara paralel keseluruhan. Gitu. Misalkan angkanya 1, 2, 3, 4, tidak secara paralel 1, 2, 3, 4 itu dinyalakan, tapi bergantian 1, kemudian 2, 3, 4. Tapi karena tadi sekali lagi prosesnya cepat, karena dia di-scanning ya, ditampilkan proses modelnya tadi, atau istilahnya scanning, maka proses pergantiannya itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, kecuali menggunakan alat kamera ataupun apa yang bisa melihat lebih cepat dari kecepatan mata kita. Nah, kita coba review dulu sedikit terkait dengan segmen-segmen ini. Display segmen-segmen yang kita gunakan, kalau tidak salah, itu modelnya atau tipenya yang Kaman anoda ya. Jadi dia bis Kaman katoda ya. Kita gunakan kalau ini yang tampil di sini Kaman katoda ya. Jadi kalau untuk menyalakannya maka kita akan memberikan data bentar, saya kita sini dulu biar tidak salah. Berarti dia yang tampil di sini, yang tampil di layar adalah Kaman katoda atau semua kaki katoda yaitu atau kaki groundnya itu digabung. Kita tunjuk dulu ya. Ya, kaki katodanya digabung. Nah, jadi satu. Jadi groundnya dijadikan satu. Untuk menyalakannya, untuk tipe yang ini ya, yang tampil di layar, ini adalah kita memberikan data height atau data satu di masing-masing segmennya. Tapi yang kita gunakan, ini mohon maaf, saya mencontohkannya yang salah ya. Harusnya yang satunya lagi tipenya. Yang kita gunakan di modul yang ada di kampus itu adalah yang Kaman anoda atau anodanya digabung. Untuk menyalakannya kita perlu masing-masing segmen ini ya maksudnya ya. Untuk menyalakan masing-masing segmen A, B, C, D, E, F, G-nya ini ataupun titiknya ini, kita perlu memberikan data yang atau kita groundkan atau kita dari program kita beri data low atau kita beri data nol ya. Jadi itu yang ada di display segmen-segmen kita yang kita gunakan. Nah, jadi mohon maaf ini contoh yang sebaliknya. Nah, display segmen-segmen kita kemarin itu karena dia berada di master micro Arduino modul ini, kita harus menggunakan jalur power eksternal ya, dan kita bisa ambil dari Arduino Uno yang digunakan di sini. Ini Arduino Uno-nya. Kemudian jalurnya ingat kita menggunakan ini konektor satu kalau tidak salah di situ. Nanti jalurnya ke positifnya si Arduino masuk ke positifnya sini, negatifnya atau groundnya ke negatifnya Arduino. Nah, itu yang kita gunakan ya. Nah, kalau kita perbesar ini di sebelah segmennya adalah yang ini. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai nanti kalau ditanya di sebelah segmen itu yang mana, bingung ya jawabnya. Karena sekali lagi ini sudah menjelang UTS, biasanya materi-materi terakhir yang sebelum UTS itu yang saya jadikan bahan untuk soal ya. Tidak yang lama-lama, karena yang lama itu kan sudah kita berikan sebagai tugas. Nah, jadi yang baru-baru. Jadi nanti bisa dipelajari lagi materi-materi terakhir, misalkan satu atau dua materi pertemuan terakhir itu yang
biasanya saya jadikan untuk bahan UTS. Baik, ini display separate segmentnya. Kita punya display separate segment yang keempat digit ya. Empat digit. Jadi satu digit itu dia punya atau perlu data 8 bit ya. Walaupun display separate segment ini perlu 7, nanti kita tambahkan satunya untuk titiknya. Jadi satu digit itu mewakili 8 bit. Bit itu artinya binary digit ya. Jadi digit dari binary. Kalau separate segment ini 4 digit berarti 4 angka. Jadi yang kita punya di sini hanya baru 4. Jadi nanti kalau ada yang punya lagi di rumah atau di mana itu bisa jadi ada yang punya display sholat, apa, waktu sholat di rumahnya. Ya. Itu yang menggunakan display separate segment lebih dari 4 digit. Nah, itu dia. Nah, tadi pertanyaannya di kali ini ya, bagaimana kita bisa nanti menyalakan display itu secara bersamaan atau secara tampilnya itu secara sekaligus gitu. Jadi digit 1 2 3 4 seolah-olah tadi tidak berkedip atau tidak bergantian. Padahal nanti kalau kita cermati algoritmanya ya, itu akan menyalakan secara bergantian. Baik, sekali lagi kita lihat di sini konektor yang akan kita gunakan adalah konektor 4 dan 5. Ada konektor 1 kemarin itu untuk power. Kemudian untuk LED itu dia pakai konektor 6. Saya harus melihat, memfokuskan karena tulisannya kecil kalau di saya. Nah, nanti untuk datanya, si display segment ini dia menggunakan konektor 5 dari A, B, C, D, E, F, G. Jadi dia nanti datanya ini di paralel. Walaupun menyalanya tidak bisa secara paralel. Kalau misalkan benar-benar paralel ya, maka kalau misalkan masing-masing digit ini ya, ini digit pertama, ya, digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat, itu masing-masing punya 8 jalur data ini untuk menyalakan masing-masing segmennya itu, maka untuk menyalakan ini kita akan memerlukan 32 bit atau 32 pin dari Arduino-nya ya, maksudnya mikrokontrolernya yang terpasang di Arduino. Sedangkan yang ada di sini, ya, itu hanya tersisa kalau dia kemarin punya 14 ya, 14 digital port dikurangi 2 untuk yang 0 dan 1 untuk kemudian dipakai sebagai jalur pemrograman, maka sisa 12 ya, 14 kurang 2 sama dengan 12. Berarti jalur pin 2 sampai pin 13 itu yang masih bisa digunakan. Dan lagi jalur pin 13 itu biasanya terhubung ke LED nih. LED sini ya. Jadi kita nanti bisa gunakan, tetap bisa digunakan untuk nanti display selection-nya, digit selection yang mana. Ya. Jadi sekali lagi modul yang ada di kita ini, ada di lab ini, itu menggunakan jalur yang datanya di paralel jadi satu sini. Hanya saja nanti untuk memilih dia nyala display pertama, kedua, ketiga, atau keempat menggunakan ini. Display selection. Jadi sini sudah ada tulisannya D1, D2, D3, dan D4. Kalau misalkan kita ingin nyalakan nanti D1, D1-nya yang kita beri data low, kemudian yang lainnya kita beri data high, baru nanti kita berikan datanya di sini. Nah, kalau nanti kita bergantian, nanti kita lihat ya. Tadi ada algoritmanya, ada algoritma yang kita susun sedemikian rupa sehingga kita bisa menyalakan display segment model scanning-nya tadi secara benar ya. Nah ini kalau dulu ya, kalau kita atau saya dulu menggunakan apa namanya mikrokontroler yang tipe 89C51 itu pinnya ada 40, jumlah portnya ada 32. Jadi 32 port tadi kalau di paralel ya itu bisa. Ini saja nanti bingung lagi. Kenapa? Karena display selection-nya itu atau digit selection-nya itu tidak cukup lagi karena 32 jalurnya itu sudah digunakan untuk data. Nah, kalau yang di gambar ini sekarang, yang sekarang tampil di layar, di slide, ini dia menggunakan yang tadi, jalur datanya di paralel ya, 8, jalur datanya 8, dan jalur untuk selection-nya atau pemilihan display mana yang nyala itu di sini. Walaupun mikrokontrolernya masih mikrokontroler jadul ya, yang kita gunakan ini bukan yang ini, tapi yang kita gunakan yang Atmega 328 atau 168. Yang terpasang di sini Atmega 328. Yang di Arduino Uno-nya ya. Nah, ini jadi ini tampilan secara elektronik ya. Memang kalau dulu waktu
saya masih mengajar PM mikroelektronik itu emang diajarkan ini. Gambar-gambar seperti ini ya. Tapi karena mata kuliah itu tidak ada, saya anggap ini sudah dipahami ya. Walaupun sebagian besar bisa jadi masih bingung ini gambar apa, ini jalur apa. Ya kurang lebih intinya ada display saban segmen. Di sini ada mikrokontroler, kontrolernya ya. Di sini nanti ada transistor, ada resistor, ada kristal, kemudian ada nanti kapasitor. Di sini ada switch di sini ya. Ini push button misalnya. Switch untuk reset. Dan di sini ada kalau tidak salah di namanya saya lupa ini. Resistor pack namanya ya, resistor pack. Jadi resistor yang sudah jadi satu. Jadi kakinya ada 8 9 9 yang kurang lebih. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail, silakan ditanyakan ya. Kita lanjut dulu. Karena waktu kita terbatas ya. Nah, di modul yang kita gunakan kemarin ini ya, display seven segmennya itu dikoneksikan ke Arduino Uno atau ke mikrokontrolernya dengan model seperti ini jalurnya. Jalur untuk segmen A itu ke pin 2. Nah, ada terlewat. Masih stop. Kemudian suara saya masih terdengar ya, Juanda dan kawan-kawan. Oke. Baik. Karena hari ini apa ini? Sound card saya tidak bisa terdeteksi. Kenapa ya? Sound card saya tidak terdeteksi. Jadi mikrofon saya ini tidak bisa digunakan. Mikrofon ini. Jadi saya pinggirkan saja mikrofon. Saya menggunakan mikrofon internal dari laptop. Nah, alhamdulillah sih internal mikrofon dari laptop ini masih berfungsi dengan baik. Kalaupun tidak, saya menggunakan mikrofon dari ini saya menggunakan kamera eksternal. Karena gambarnya lebih tajam daripada saya menggunakan kamera integrated dari sini si laptopnya. Jadi sedikit lebih tajam muka saya, lebih kelihatan lekukan atau kerutan-kerutannya ya. Itu ya Juanda ya. Tawa nih Juanda nih. Kalau Juanda selalu tersenyum dia, kameranya bagus. Resolusinya tinggi. Jadi saya harus menggunakan kamera eksternal untuk mengimbangi ya, kalau menyaingi itu kurang bagus namanya bahasanya. Mengimbangi kameranya Juanda yang bagus. Baik, kita lanjut lagi ke ini ya, ke tabel. Jadi kalau misalkan kita nanti atau Juanda misalkan membuat skripsi yang terkait dengan mikrokontroler ini, maka tabel ini perlu dibuat untuk memberikan informasi ke pembaca. Pembaca yang pertama ya, terutama adalah pembimbingnya dulu ya. Itu koneksi yang digunakan kemana saja. Jadi buat tabel. Jadi tabel di Arduino Uno-nya itu dibuat ya, dipakai apa saja ini. Kebetulan yang tersedia tadi hanya 12 pin ini untuk digital pin-nya. 2 pin-nya untuk power. Nah, yang ke modul seven segment-nya ini, maksud saya ke modul master micro Arduino itu yang digunakan jalurnya apa. Untuk power jalurnya ini ya, di konektor 1. Kemudian untuk konektor 5-nya ABCD sampai H-nya adalah ini. Jadi yang tertulis di konektor 5 itu ABCD FGH itu terhubung ke pin 2 nih ya, dari 2 sampai pin 9. Nah, ini. Kemudian untuk display selection-nya pin 10 sampai pin 13 dari Arduino-nya itu terhubung ke konektor 4 dan itu ada tulisannya D1, D2 sampai D4 di situ. Itu artinya digit ke satu, digit kedua, digit ketiga, sampai digit ke empat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sebelumnya sudah kita bahas juga, tapi saya ulangi lagi untuk mengingatkan. Saya pun lupa kalau misalkan sepekan yang lalu, itu seminggu yang lalu, itu sudah. Ini kemarin pakai pin jalur berapa ya? Walaupun di programnya kan ada. Tapi kalau tidak diulangi, saya pun lupa. Apalagi rekan-rekan sekalian yang mengambil mata kuliah, tidak hanya mata kuliah ini. Gitu. Sekolahnya banyak yang lain-lain. Otaknya otomatis jauh lebih pintar daripada dosen. Karena kalau dosennya kan dia hanya fokus ke mata kuliah yang diajari, tidak ke yang lain-lain. Tapi kalau mahasiswa, itu kan dia fokus ke macam-macam. Nanti ada tugas ini, tugas itu, tugas mata kuliah ini, tugas harus nonton dan harus subscribe ya Juanda ya. Sudah suruh nonton, suruh subscribe lagi. Jadi saya bercanda aja di situ. Kalau tidak mau subscribe juga tidak apa-apa ya. Saya juga kadang seperti itu ya. Saya suka menonton di channel mana, tapi saya tidak subscribe. Karena kalau misalkan saya subscribe, nanti dia muncul terus notifikasinya. Walaupun sebenarnya bisa disiasati ya, tombol loncengnya tidak perlu diklik gitu. Cukup subscribe aja. Hanya sekadar untuk membantunya, membantu menambah subscribernya.
walaupun tidak akan dimonetize juga ya, sulit itu mencapai monetasnya itu. Tapi saya berterima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah lapor, saya Pak sudah di subscribe ya, terima kasih ya sudah di subscribe channelnya. Ya paling tidak membantu saya biar keren aja sih sebenarnya. Wah ini sudah subscribernya berapa? Padahal tidak banyak-banyak amat ya, 1000 aja belum sampai gitu ya Juanda ya. Baik, kita lanjut lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyalakan ini di spesifikan segmen yang dikit pertama, dan kita sudah menyalakan dari angka 9 sampai angka 0. Sebenarnya dibolak-balik tidak masalah ya. Untuk memudahkan saja mengurutkan di programnya, itu yang saya nyalakan urutannya, kita nyalakan dari 9 sampai 0. Mau nanti dibalik 0 sampai 9 juga boleh. Tidak masalah ya, tinggal dipanggil saja ininya prosedurnya. Dan perlu diingat, ini prosedurnya kemarin sudah kita sederhanakan ya. Jadi nanti yang kita panggil untuk ditampilkan di program utamanya cukup angka 1 saja gitu. Misalkan kalau angka 2 cukup ditulis angka 2 kurung tutup yang ini. Ini aja yang kita tulis. Angka 1, angka 2, angka 3 ataupun angka 9 nantinya. Saya lewati. Jadi kita tidak bahas lagi karena ini sudah kemarin ada tabelnya ya. Di program yang saya kirimkan juga di situ sudah saya sertakan tabel koneksi dan juga tabelnya saya lupa. Koneksi PIN-nya ada tidak ya? Yang saya ingat di situ ada cara memberikan data ke masing-masing display segmen itu untuk kemudian bisa menampilkan angka tertentu, baik itu angka 0 sampai dengan angka 9 ini ya. Jadi sekali lagi nih, kalau misalkan di sini ya ditulis, saya tunjuk dulu, digital right, jadi kita akan memberikan data berupa data digital ke PIN 2, dan datanya adalah data low. Kalau mau ditulis 0 juga boleh ya. Kalau misalkan, Pak ribet Pak, nulis angka nulis tulisan LOW nyuruh besar lagi. Tulis saja langsung 0, boleh. Tapi biasanya gini, untuk memudahkan dan membedakan itu data, ya, ini data ya, data digitalnya, ataupun nomor potnya, itu saya biasanya menggunakan low ataupun high. Karena kalau misalkan kita tulis 2, kemudian di sini 0, jangan-jangan nanti ketulis ini yang mana ya, yang nomor potnya, yang 0 apa yang 2, gitu. Itu agak membingungkan. Jadi kita bisa lihat dan tahu ya, dan membuat dari awal, dan konsisten gitu. Walaupun sebenarnya tidak konsisten, tidak masalah ya. Misalkan gini, misalkan Juanda tulis di sini low, di sini nanti 0, ya, itu boleh. Kemudian di sini low lagi, di sini tulis 1, di sini tulis high, gitu, di sini tulis 0, tapi agak kacau gitu. Karena saya tidak menyarankan yang tidak konsisten seperti itu menulisnya, tapi akan lebih baik kita tulis yang konsisten. Dan sekali lagi tadi, alasan kenapa ini menggunakan kata-kata low ataupun high, untuk membedakan antara nomor pot, ini ya, ini nomor pot yang ada di microcontrollernya, atau di Arduino-nya, dengan ini data. Nah, jadi ini nomor potnya, sesuai tabel tadi ya, ini datanya. Jadi maksudnya pada saat kita memanggil angka 9 ini ya, angka 9, maka ya, si microcontroller sedang memberikan data low di port 2 gitu ya, kemudian data high di port 9 dan seterusnya untuk port-port yang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi maksud saya kenapa digunakan angka dan juga huruf ya. Jadi untuk membedakan antara data dengan nomor-nomornya. Sekali lagi itu juga kalau misalkan nanti ditanyakan di ujian tengah semester nanti sudah tidak bingung lagi ya. Nah kemudian di sebelumnya itu untuk memilih display mana yang kita ingin kita nyalakan, maka kita beri data low juga di sini. Ya, misalkan kita ingin menyalakan display digit ke 1, maka kita nanti beri data low di sini. Nah kebetulan ini yang terhubung ke digit 1 selectionnya tadi ini adalah microcontroller pin 10 ya, atau digital pin 10, dan seterusnya ini sampai nanti ke pin 13, walaupun pin 13 nya nanti ada LED-nya kecil ya yang terpasang di boardnya itu, tapi kita masih bisa menggunakan pin 13 ini untuk keperluan digit selection yang nomor 4 ini. Nah, jadi ini yang kemarin ya di pertemuan yang lalu yang kita menyalakan angka 9, 8, 7, dan seterusnya. Saya lewati saja ini. Ya, angka 0 terakhir. Kemudian yang delay-nya ini, kalau misalkan kita delay ya, delay tulis delay seperti itu aja, maka yang
terjadi secara defaultnya pemrograman basisnya Arduino sini, satuannya adalah milisecond. Sekali lagi, jadi kalau misalkan kita ingin mendelay atau menunda baris program itu selama 1 detik, maka kita memberikan delay selama 1000 milidetik atau 1000 milisecond. Maka kita berikan perintah delay dalam kurung 1000. Artinya akan kita delay selama kurang lebih 1 detik. Ingat ya, itu matematika ataupun fisika dulu. Satuan waktu adalah second atau detik. Ada milisecond di bawahnya lagi. Ada nanti mikrosecond, ada nanosecond. Atau di atasnya nanti ada setelah detik ya, menit, kemudian jam. Nah, kalau misalkan mau 1 jam, tinggal dihitung saja. Perlu delay berapa lama? 3.600 detik misalkan itu ya. Jadi itu 1 jam. 1 menit, 6.000, 6.000, 6.000. 36.000 ya, mohon maaf. Nanti dihitunglah, mungkin saya bingung juga nih menghitung. Satu ini 1000 ini 1 detik. Kalau 1 menit berarti 60.000 ya. Kalau 1 menit berarti 60.000 dikali 60. 360 ya. 360.000. Bisa jadi tidak cukup di delay. Jadi kalau misalkan mau mendelay selama 1 jam itu harus dibuat apa ya? Delay bertingkat istilahnya ya. Nanti dibuat looping gitu. Misalkan delay-nya ini delay 1 detik di delay selama di looping selama 60 kali itu jadi 1 menit. Yang 60 kali, yang 1 menit tadi di looping lagi selama 60 kali jadi 1 jam seperti itu. Jadi nanti ada teknik lagi. Kalau misalkan kita memberikan data yang angkanya besar di sini, nanti variabel yang digunakan oleh memorinya si mikrocontroller itu juga akan besar. Itu tidak akan efektif ya. Jadi, nanti berat ya berjalannya. Nah, baik, saya kira itu. Itu untuk menyalakan satu digit display second segment dengan menampilkan angka 9 sampai 0. Dan seterusnya, 9 habis 0, habis itu 9 lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, balik lagi. Sampai nanti powernya dicabut atau dimatikan. Nah, pertanyaan berikutnya ini, untuk yang hari ini ya, bagaimana kita bisa menyalakan, tulis ya, kata kunci, ditulis. Kata kuncinya sekarang adalah bergantian. Jadi kalau copy scanning itu kan kalau dipahami secara langsung bisa jadi sulit, tapi coba dipahami dulu kata-kata bergantiannya. Jadi satu dengan yang lainnya itu nanti secara bergantian dinyalakan, dimatikan, nyalakan, dimatikan, nyalakan, matikan, dan seterusnya. Seolah-olah nanti kalau misalkan bergantiannya itu secara cepat akan terlihat seperti menyala secara solid atau secara bersamaan itu ya. Padahal itu ternyata di algoritmanya atau di programnya tidak menyala secara bersama. Nah, angka yang ingin kita nyalakan misalkan angka 4 di digit 1 dan seterusnya sampai digit 0, sampai angka 0 di digit keempat. Angkanya bebas saja ya. Betul saja kita pilih atau saya pilih angka ini. Jadi karena yang membuat program saya pilih angkanya ya sesuai yang muncul di otak saya gitu lah. Ya udah angka itu. Baik, yang pertama kita akan coba cermati algoritmanya ya, bukan algoritma ya, algoritma. Walaupun bisa jadi di rekan-rekan sekalian itu ada mata kuliah algoritma dan pemrograman atau algoritma pemrograman. Saya juga dulu waktu kuliah S1 tulisannya juga algoritma. Tapi setelah kuliah di UGM kemarin itu dikoreksi. Yang benar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bukan algoritma, tapi algoritma. Nah, itu juga bisa jadi nanti bisa juga nanti jadi masukan ya untuk kawan-kawan sekalian. Nanti kalau menulis laporan skripsi atau laporan PKL ataupun yang sifatnya ilmiah lainnya, maka kita tidak boleh menulisnya algoritma. Nanti bisa diketawakan gitu. Masih pakai algoritma. Masih algoritma. Nah, kita akan coba susun algoritmanya. Yang pertama kita matikan semua digit selection. Jadi baik itu digit 1, 2, 3, 4, kita matikan semua. Tadi ingat, untuk mematikan kita perlu memberikan data high ya, ke semua digit selection, baik itu digit 1, 2, 3, dan 4. Semuanya kita beri angka 1 ataupun logika 1, atau di program kita beri data high. Kemudian baru kita ingin nyalakan di display digit yang pertama, kita hidupkan. Maka di D1 itu kita beri data low ya. Nah, tapi di sini kita hanya menuliskan hidupkan display selection 1. Di baris programnya nanti beda lagi. Di baris programnya kan otomatis adalah
data real yang kita berikan ke display digit yang pertama. Kemudian karena tadi kita ingin menampilkan angka 8 di digit yang pertama ya, maka kita beri saja data tampilkan atau kita apa istilahnya ya, buat prosedur yang menampilkan angka 8 di display sepanjang digit 1. Kemudian tampilannya itu kita tunda selama 1 detik. Ingat tadi kata kuncinya kita akan membuat angka yang menyala secara bergantian ya, dari digit 1, 2, 3, dan 4. Tapi angkanya beda-beda. Di digit 1 nanti 8, di digit 2-nya nanti 4, di digit 3-nya 2, dan digit 4-nya 0. Nah, di digit yang pertama tadi kita sudah tampilkan ya. Dan kita tampilkan selama 1 detik, baru setelah itu kita matikan. Jadi langkah yang kelima kita matikan. Ini algoritmanya ya, sambil kita pahami. Jadi nanti kalau kita membuat program itu kita perlu susun dulu algoritma seperti ini. Kalau misalkan nanti ternyata di proses codingnya ada masalah, baru kita nanti sesuaikan algoritma. Tapi paling tidak kita punya gambaran awal, biar tidak sesat di tengah jalan. Baru kemudian kita hidupkan lagi di display selection yang kedua di sini. Karena kita tadi ingin menyalakan angka 4 ya di display. Display yang kedua ya, digit kedua. Jadi tadi setelah kita hidupkan display yang pertama, kita matikan, baru kita hidupkan. Jangan sampai nanti lupa mematikan, nanti akan terlihat ya, itu ya, nyala, sisa nyala, istilah saya sisa nyala dari proses apa namanya, yang nomor tiga itu, langkah nomor tiga tadi. Nah, kemudian kita matikan, yang keenam yang kita hidupkan, baru kita berikan data yang berikutnya angka 4 ini ke display segmen yang digit kedua. Baru kita lanjut lagi masih algoritmanya yang tadi ya, lanjutannya. Kita delay selama 1 detik baru kita matikan. Jadi setelah di delay, kita matikan digit yang pertama lagi dan juga digit kedua. Karena kan kita habis menyalakan digit kedua, jadi kita harus matikan digit pertama dan digit kedua. Baru kita pilih lagi display yang ketiga dan kita berikan datanya. Datanya berupa angka 2 ya. Angka 2 di display ketiga atau digit yang ketiga. Kemudian kita delay lagi selama 1 detik, barulah kita matikan semua digit selection atau digit selection 1 ya. Maksudnya semua digit, baik itu digit selection 1, digit selection 2 ataupun digit selection 3. Ini semuanya mubazir kata. Maksudnya matikan digit selection 3 atau digit 1 saja, matikan semua digit 1 2 3. Baru kita nyalakan yang keempat, digit yang keempat. Kita berikan datanya, angka 0 di digit keempat. Baru kita delay selama 1 detik. Nah, ini langkahnya ada 18 ya. Nah, logikanya di dalam nanti programnya juga ada 18 baris program. Paling tidak ya. Tapi kita lihat. Nah, ini baris program. Jadi yang pertama tadi, kalau tidak salah ingat, matikan semua digit selection 1, 2, 3, dan 4. Ini yang tadi saya katakan. Di algoritmanya bisa jadi hanya satu saja, tapi di prakteknya itu keempat baris ini adalah termasuk di dalam perintah di algoritma yang pertama tadi. Nah, ini saya lingkar. Jadi semuanya kita beri data high ini, baik yang terhubung ke digit 1, digit 2, digit 3, sampai digit 4. Nah, kemudian digit 1 ke pin 10, sampai digit 4 yang ke pin 13 di sini. Ya. Baru langkah berikutnya tadi kita akan menyalakan nih. Jadi display yang digit yang pertama kita nyalakan. Kita beri data low di sini, baru datanya angka berapa? Angka 8. Kemudian kita delay selama 1 detik. Jadi kita hanya memanggil tampilkan angka 8. Nanti dia sudah mengarahkan angka 8 itu ke sini. Jadi kita tidak perlu bingung ya. Jadi oleh microcontroller sudah dikontrol namanya juga controller ya. Jadi dia bisa memutar. Kita hanya memerintah saja. Sesuai perintah ini nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kemudian jadi langkah berikutnya lagi kita matikan display yang digit pertama dan juga digit yang kedua yang kita hidupkan lagi. Jadi karena tadi kita sudah matikan digit yang pertama, digit kedua kita hidupkan. Ya, dia diberi data low di sini. Kemudian baru kita tampilkan angka 4 atau berikan data untuk menampilkan angka 4, kita delay selama 1 detik nih. Baru kita matikan lagi. Ini display yang digit pertama, matikan lagi display digit kedua, tapi digit ketiganya kita hidupkan. Nah, ini digit ketiganya on atau hidup.
Baru kita tampilkan lagi angka kedua, kemudian kita delay selama 1 detik. Setelah itu baru kita matikan 3 digit selection yang 1, 2, 3. Sedangkan digit selection yang keempat ini kita beri data low untuk kita tampilkan di digit keempat. Dan tampilannya adalah angka 0 dan angka label. Dan delay selama 1 detik. Nah, sampai situ dulu. Sambil cermati ini. Jadi tadi dari algoritma ke baris program. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ. Saya tunggu selama berapa detik ya? 5 detik deh. Silakan ya, siapa saja. Azmi. Sebentar, ini ada berapa orang? Permisi, Pak. Ya, silakan. Jadi yang di baris kedua tuh digit satu tuh dinyalakan kan, Pak? Mm-hmm. Dimatikan apa dinyalakan, Pak? Ya. Baris kedua digit satu. Ini ya? Iya, yang itu, Pak. Ini tadi sebenarnya ya, ini ya, maaf ya, Pak. Yang pertama, berarti yang pertama ya. Ini. Ya. Ya. Ini dimatikan semua. Jadi di materi tadi, sini di materi sini on nggak, Pak? Jadi saya bingung tadi dikit. Di materi yang LMS di share LMS. Oh, di LMS ya. Oh iya, itu yang saya belum koreksi itu. Nanti ini sudah saya koreksi, mohon maaf. Keterangannya on ya, keterangannya, tapi datanya low kalau tidak. High semua. High semua ya, benar ya. Iya, ini tadi baru saya koreksi tadi pagi. Apa namanya? Materinya, mohon maaf ya. Jadi yang di LMS itu belum saya koreksi. Saya sudah cek lagi. Oh, saya salah keterangan. Sebenarnya di programnya benar ini. Tapi di keterangan sini yang tidak off ya, tulisannya digit satu on. Nah, sudah saya koreksi. Mohon maaf di situ. Terima kasih ya, Ani ya. Razak. Razak ya, benar ya? Sebentar. Ini kalau tidak, itu saya tidak. Ya, sudah bisa dipahami ya tadi ya. Bisa, Pak, bisa. Iya. Nah, jadi kalau yang mungkin melihat atau sudah mengunduh di LMS itu bisa jadi sudah ada, tapi harusnya saya koreksi lagi, nanti saya perbarui aja insyaallah mudah-mudahan. Kemudian kita lanjut lagi ya. Saya anggap itu sudah dipahami semua, tadi sudah ditanyakan oleh kawan kita mewakili. Nah ini contoh tadi ya, menyalakan secara bergantian. Sekali lagi kata kuncinya bergantian. Nanti kita akan pahami dulu dari proses bergantian ini, nyala bergantian ini, kemudian nanti bagaimana hasilnya biar bisa tampil secara keseluruhan, secara langsung semuanya gitu ya, terlihat semuanya. Nah, jadi ini tampilannya tadi. Setelah kita matikan, kemudian nanti nyalakan secara bergantian. Karena tadi didelay selama 1 detik, otomatis mata kita masih sangat-sangat bisa mendeteksi atau mengamatinya perubahan ini ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, bisa bayangkan ya, kalau misalkan delay-nya kita percepat, atau kita percepat itu maksudnya, kita kurangi delay-nya, sehingga pergantiannya ini bisa cepat, seolah-olah nanti tidak terlihat lagi dia berganti. Tapi nanti nyalanya seolah-olah nyala semuanya solid. Gitu. Nah, ini contoh yang bergantian ya. Jadi sudah sesuai. Karena tadi kita delay selama 1 detik, masing-masing pergantiannya itu, maka kita bisa lihat apa namanya, pergantian dari proses scanningnya tadi ya. Scanningnya masih terlihat. Tapi sebelum kita nanti ubah nilainya itu, kita akan coba ganti dulu ya, bukan ganti sebenarnya. Kita akan jadikan tadi, karena dia berada di program utama, dan itu akan memenuhi program utama yang di point loop tadi, kita akan jadikan dia dulu sebagai sebuah prosedur di sini. Nah, prosedurnya namanya scan this
scan displacement segment sebenarnya ya. Nanti kita akan ubah lagi di situ menjadi sebuah function. Tapi sebelumnya, sebelum menjadi function, kita ubah dulu jadi prosedur seperti ini. Jadi kita tinggal panggil saja. Nanti kita panggil di point loop-nya scan this display ini ya, seven segment. Kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, itu yang kita panggil. Jadi kita tidak menjalankan masing-masing baris programnya ini lagi, hanya satu baris program. Bentar, saya tulis ini dulu. Jadi cukup ini aja yang kita panggil. Kalau tadi kan yang dicontoh yang sebelumnya ya, itu kan masuk semuanya ini, yang semua tertera di layar ini, masuk di void loop. Tapi sekarang kita jadikan void scan displacement segment. Habis ini akan kita sederhanakan lagi ya. Nah, untuk tadi kan kita sudah buat delay-nya selama 1 detik. Nah, coba sekarang kita ganti ya. Delay-nya itu nilainya menjadi lebih apa ya, lebih kecil ya. Sejujurnya kita sebenarnya ingin menampilkan angka seperti ini ya, solid. Ini kalau dipoto 8420-nya itu terlihat di itu terlihat solid atau tidak terlihat secara bergantian. Tapi kalau misalkan yang masih menyala bergantian tadi itu kalau difoto nanti akan terlihat nyala yang mana, misalkan 8 saja, 4 saja, 2 saja, apa 0 saja. Tidak secara keseluruhan menyala seperti yang ini ya. Sedangkan kita ingin nyala yang seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dan ini kalau saya play videonya kan kelihatan. Ini video dan itu tidak terlihat kedipannya ya. Saya ulangi lagi. Nah, kedipan atau pergantiannya itu tidak terlihat. Jadi kalau bagaimana caranya kita harus kecilkan nilai delay-nya. Nah, nilai cari. Nilai delay-nya kan kita ubah dulu, kita bertahap dulu ya, tidak langsung delay jadi berapa gitu. Tapi kita ubah dulu. Dari 1000 atau dari 1 detik menjadi 300 milisekon atau 300 milidetik. Dan caranya kita tinggal ubah saja ya. Jadi di dalam prosedur scan display segment tadi itu ada delay 1000, kita ganti angka 1000-nya menjadi 300 di sini. 300 ini 300 300 300. Nah, akan kita lihat hasilnya seperti apa. Coba kita ini kan sudah kita ganti tuh 300. Sudah tunjuk tidak? 300-nya ini. Mudah-mudahan terlihat di rekan-rekan sekalian ya. Ini 300-nya. Nah, kita lanjut lagi videonya ini. Oke, ini di-upload. Saya lihat programnya sudah selesai uploadnya. Ini tampilannya. Nah, sudah jauh lebih cepat ya dari tadi ya, karena tadi kan 1 detik, sekarang 300 milisekon. Tapi menurut mata kita 300 milisekon itu masih terlihat. Karena mendekati setengah detik gitulah nilainya. Jadi kalau setengah detik itu mata kita masih bisa melihat. Karenanya nilai 300 milisekon itu masih terlalu lambat ya bagi mata kita untuk bisa melihatnya seperti atau seolah-olah seperti dia tidak berkedip atau tidak bergantian. Nah, hanya saja sebelumnya untuk kita bisa mengganti-ganti, kalau seperti tadi ya, kalau harus ganti 4 variabel 1000-nya menjadi 300 itu kan agak panjang. Sekarang kita akan siasati dengan cara mengubahnya tadi, prosedur atau prosedur tadi kita ubah menjadi sebuah function. Ingat saya pernah menyinggung sedikit atau sekilas gitu, function itu nanti ada prosedur yang kemudian di dalamnya kita selipkan apa namanya, variabel ya. Jadi masing-masing prosedur itu maksimal bisa memuat 8 variabel. Nah, karena kita hanya perlu satu variabel delay tadi dulu, variabel waktunya, maka kita cukup menyelipkan satu ya. Sebentar, caranya, nah caranya kita akan lihat. Kita akan buat satu prosedur lagi yang kemudian kita selipkan ini satu variabel ya, variabelnya d dengan tipe data integer di sini. Kalau tadi kan prosedur scan display seven segment, kemudian dalam kurung, kurung buka, kurung tutup, sudah tidak ada parameter di dalamnya atau tidak ada variabel di dalam. Yang ini sekarang ada variabel di dalam. Variabelnya adalah variabel d atau variabel delay ya nih.
kita ingin nanti variabel delay itu kita ubah jadi D itu semuanya. Dan tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena nilai yang kita ingin setting nanti dari 0 sampai mungkin belasan ribu ya, atau puluhan ribu. Jadi kalau misalkan mau 1 menit itu kan harus berapa kita setting di situ. Nah, kalau misalkan kita pakai tipe data yang byte, ya, maka nanti yang bisa ditampilkan atau dimasukkan angkanya hanya dari 0 sampai 255. Nah, gitu ya. Jadi karena terbatas, karena kita perlu yang lebih besar, kalau 1000 saja kita tidak bisa. Tidak bisa masukkan lagi nanti di situ dengan tipe data byte. B-Y-T-E ya, byte. Nah, kalau misalkan dengan tipe data integer ini sudah bisa nanti. 1000 kita tentukan, dia bisa masuk. Kita lanjut dulu. Nah, kita sekarang punya apa namanya function ini ya. Function kita tidak sebut prosedur lagi. Atau function itu adalah prosedur yang punya parameter variabel ya. Namanya sekarang menjadi scan display second segment 4. Ya, 4 itu maksudnya 4 digit. Yaitu untuk membedakan dengan yang sebelumnya tadi ya. Karena kalau sama nanti dia akan bentrok gitunya. Pada saat dipanggil. Ini yang dipanggil yang mana? Dan pada saat kita membuat itu juga akan ada peringatan error bahwa ada duplicate variable duplicate prosedur atau function name. Jadi kita lanjut dulu. Ini datanya isinya sama seperti tadi ya. Yang empat ini sama. Ini kalau di algoritma ini langkah pertama. Di algoritma ya. Kemudian di algoritma ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kita menyalakan angka 8. Baru langkah keempat kita mendelay. Nah, di sini tadi delay-nya kan 1600 bukan 300. Sekarang kita ganti delay dalam kurung D. D-nya ini mengacu pada ini. Jadi setiap kali nanti kita mengubah D, D yang di sini dan di D yang di delay yang lainnya itu kan juga mengikuti. Nilainya akan sama. Misalkan nih, nah nih, kan ada delay yang kedua nih sih. Nah, nilainya kan tadi kan kita ganti manual dari 1000 menjadi 300. Sekarang kalau kita ingin mengubah dan turunkan secara perlahan gitu ya. Nah, nanti bisa jadi kita akan coba masukkan nilai variabel ini dari apa namanya? Potensiometer ya. Jadi kita bisa putar nanti kalau semakin ke kiri misalkan semakin lambat, kalau putar ke kanan semakin cepat. Dengan bertambah cepatnya itu nanti delay-nya ini juga semakin kalau cepat berarti semakin kecil ya nilainya ya. Juanda pindah background kemana tuh? Tempat saya muncul. Baik, jadi itu untuk variabel d-nya yang kemudian kita bisa ubah nantinya ya. Nah, jadi ini sudah saya berikan keterangan di slide-nya ini buat scan display second 4-nya dengan variabel d itu adalah parameter variabel dengan tipe data integer. Nanti itu yang akan kita ubah. Jadi pada saat kita panggil nanti prosedur scan display second segment 4 ini dalam kurung nanti angka berapa? Mau angkanya 1000, mau angkanya 300, mau angkanya 500, misalkan atau 100 itu tergantung kitanya ingin mau nyoba nilai angka berapa. Untuk kemudian nanti dia akan secara otomatis pula mengubahkan atau menyesuaikan nilai delay d di variabel delay sini di function delay sini. Nah, termasuk delay yang ini juga ya yang bawah-bawahnya ini itu juga akan nanti diganti nilainya sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi misalkan nih tadi variabelnya itu akan kita ganti-ganti ini ya. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya saya sudah coba ya di rumah untuk nilai yang paling cepat itu yang kita bisa masukkan adalah 1 ya. Kalau 0,1 karena itu bukan tipe data yang apa namanya bisa untuk pecahan ya, maka paling kecil tipe data, nilainya itu adalah 0, kemudian paling besar sekian belas ribu atau sekian puluh ribu. Nah, kalau misalkan kita ingin masukkan dia 1 milidetik, maka nanti kita ketik programnya di sini ya. Pada saat kita panggil scan display second segment 4 ini dalam tanda kurung 1. Satunya ini mengacu kepada 1 detik yang nanti 1 ini mengisi nilai
function delay, tadi nilai variabel waktunya berapa, kalau misalkan kita isi 1000, nanti delay-nya akan jadi 1000 milidetik, kalau misalkan kita isi 300, jadi 300 milidetik, kalau kita isi 1, menjadi 1 milidetik. Nah, ini ya, coba kita lihat, ini kode programnya, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah dia ini ya. Nah, ini kalau posisi kameranya di posisi tertentu, scanningnya ini masih terlihat walaupun 1 milidetik ya. Nah, ini dia nih. Di posisi tertentu scanningnya masih kebaca atau tertangkap oleh kamera. Kamera handphone aja nih sebenarnya, bukan kamera di SLR ataupun kamera mirrorless ya. Ini kamera handphone saya kebetulan masih bisa menangkap ini dengan posisi tertentu ya. Kalau dengan posisi yang lainnya seperti tadi itu terlihat seperti dia solid, tidak ada proses scanning yang terbaca atau terlihat oleh mata kita. Nah, ini oleh kamera nih yang terbaca, tapi kalau mata kita tetap tidak terlihat. Karena 1 milidetik itu cukup cepat ya. Mata kita tidak bisa, sebagian besar mata kita itu tidak bisa mendeteksinya. Nah, saya kira itu ya. Nah, nanti untuk berikutnya, tadi sebenarnya satu lagi ya, bagaimana kalau misalkan nanti variabel D-nya itu kita bisa masukkan dari potensiometer. Nanti kita masukkan, jadi kalau misalkan kita putar ke kanan, dia semakin cepat, nanti diputar ke kiri, dia akan semakin seperti knob ini ya. Knob shortcut ini. Nah, di modul master micro Arduino kita juga punya potensiometer. Nanti dari situ nilainya akan kita masukkan ke dalam variabel D tadi. Sehingga nanti kita bisa ubah itu berdasarkan putaran potensiometernya atau knob-nya tadi ya. Knob potensiometernya. Sehingga cepat tidaknya itu bisa kita atur secara manual ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nanti bagaimana kalau tadi setelah di scan itu dia bisa berkedip. Jadi berapa di angkanya? 8420 itu bisa berkedip. Nah, mati hidup tapi semuanya. Kalau tadi kan mati hidupnya kan bergantian ya. Nah, mati hidup bergantiannya itu kemudian bisa tampil seperti apa ya? Kalau di masjid itu ya, saya contohnya masjid aja ya. Ada misalkan setelah sekian detik itu kan iqamah kan, maka 10 detik terakhir itu biasanya kan berkedip-kedip dia, kedap-kedip gitu. Misalkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu berkedap-kedip. Jadi hidup mati. Nah, bagaimana nanti 4 digitnya ini, keempat digitnya itu semuanya nyala, tapi juga berkedip. Nah, itu jadi pertanyaan sepuluh tahun nanti ada yang bisa jawab. Tapi kalau ada yang sudah rajin itu lihat di LMS, bisa jadi sudah ada ya. Karena LMS-nya tidak saya tutup untuk materi-materi yang berikutnya ini. Cuman ya, kalau misalkan bisa dipahami secara otodidak, alhamdulillah ya. Kalau misalkan tidak, berarti kita harus jelaskan dan diskusikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik, sekira itu. Terima kasih dulu untuk yang hadir dan juga berinteraksi dengan saya hari ini, baik secara langsung ataupun yang sudah menghidupkan kamera dari awal sampai akhir. Saya sangat mengapresiasi atau menghargai rekan-rekan yang sudah berkenan untuk hadir dan juga berinteraksi. Kalau misalkan bisa ya, tidak hanya yang 3 atau 4 orang ini aja, yang lain-lain juga ya bisa ikut serta juga. Jadi biar merata gitu. Dan saya tahu bahwa semuanya bisa menerima apa yang disampaikan secara baik ya. Baik, terima kasih dulu. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Saya kondisinya dalam beberapa hari ini masih pilek nih. Mungkin suara saya agak bindeng, agak ke hidung ya. Tapi alhamdulillah masih bisa masuk secara online hari ini. Saya di rumah hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tadi terkait dengan materi di LMS masih belum saya koreksi. Nanti saya kirimkan saja materinya lagi lewat WA ya, biar cepat. Karena harus kalau mengakses ke LMS kadang-kadang lambat juga di situ. Bisa jadi servernya lagi ada bebannya banyak, maksudnya banyak yang akses ke situ. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.